Halo sobat semua, setelah kemarin membahas ikan cupang, kali ini saya akan membagikan informasi nih, masih tentang ikan hias, kali ini tentang ikan gepi. Nah, bagaimana agar indukan ikan gepi cepat hamil dan cepat beranak? Langsung saja kita simak. Yang pertama, siapkan tempat pemijahan. Anda semua bisa siapkan kolam atau terpal, atau akuarium, atau bisa dengan ember dengan masing-masing ukuran minimal 30 cm x 30 cm. Yang kedua, pilihlah indukan ikan betina yang berumur 3-4 bulan yang siap untuk dipijahkan. Dan untuk indukan jantan, pilih dengan kualitas baik, dengan ciri badan sehat, dan memiliki warna yang indah supaya memiliki keturunan sama dengan indukannya. Yang ketiga, bisa dengan pemijahan 2 betina 1 jantan, atau juga dengan cara perkawinan massal 10 betina 5 jantan, atau lebih juga tidak apa-apa. Selanjutnya, pisahkan indukan jantan yang akan dikawinkan ke kolam khusus pemijahan. Nah, biarkan perkawinan atau pemijahan berlangsung selama 1-2 minggu atau sekitar 14 hari. Jika waktu tersebut telah tercapai, untuk melihat ciri-ciri ikan gepi yang hamil dapat dilihat setelah 2 minggu kemudian. Nah, setelah 14 hari proses pemijahan, jika ada indukan betina ikan gepi dengan ciri perut membuncit dan ada titik hitam di sekitar perutnya, itu menandakan proses pemijahan berhasil. Setelah proses pemijahan berhasil, segera pisahkan indukan yang sudah hamil ke kolam lain, supaya tidak diganggu oleh pejantan. Nah, ada yang bertanya, berapa lama sih ikan gepi hamil? Setelah dilakukan proses pemijahan, umumnya periode kehamilan ikan gepi selama 25-30 hari. Dan dari ikan satu indukan ikan gepi dapat melahirkan sebanyak 20-50 ekor uraya ikan gepi. Nah sobat, itulah tadi informasi singkat tentang cara mengawinkan ikan gepi. Mudah bukan? Yang jelas, kami memberikan informasi ini singkat dan sepadat mungkin, agar sobat semua dapat memahaminya. Nantikan informasi lainnya masih seputar ikan hias, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.